Oke. Anak mutiara harus berani sama tantangan gitu ya. Ini Ustazah Winda tolong diputus bagian bawah nanti Kak Samir betulkan. Ya, tengok separuh. Ustazah. Pindah ke sini Ustazah Imas. Oke, kita lihat bagiannya Kak. Oke, apa yang sedang kamu lakukan sekarang Kak Juna? Mengerjakan misi. Misinya mencukur domba. Mencukur domba ya. Apa yang membuat kamu tertantang nggak Pak sama mencukur domba ini Kak? Yang bikin tertantang itu lagi ini udah selesai terus bikin tertantang. Oh gitu ya. Oke. Okay. Lagi. Saat membuat misi domba yang tadi udah diselesaikan ya kompetisi tadi finalnya, itu yang bagian paling susah yang mana Kak? Yang bagian deketnya kayak ini nggak terlalu susah, tapi yang agak susah yang bagian sini ke sini enggak, ini gampang itu enggak ada yang susah sih. Enggak ada yang susah ya. Wah, luar biasa. Yang paling membuat Kak Samir paling seneng itu ngoding yang mana Kak? Yang saat mencukur domba ini. Oh, kenapa kok membuat Kak Samir seneng di situ? Karena dombanya lucu ya? Iya. Jadi hilang ya bulunya ya Kak ya? Iya. Yang bagian paling susah Kak Samir, yang bagian mana Kak Samir? Yang bagian paling susah itu saat jalan ke arah area domba ini gak ngerti arahnya kemana. Terus Kak Samir memutuskan arahnya kemana gitu Kak? Iya. Memutuskan kemana itu? Pilih jalan memutar atau nanti lewati saya, air aja gitu? Nanti saya di ini, di sini. Oh. Panggung semuanya ya, kalian juaranya, oke? Okay? Are you happy today, my friend? Yes, I am happy! Yeay, welcome ya. What's your opinion about coding? Easy or hard? Easy. Coding is easy, yes?